Koko masih ingat itu bakso gerobak eksekutif? Lihat? Yang kita bikin videonya dulu itu? Yang kita bikin videonya itu hari. Nah, sekarang sudah tidak keliling nih dia. Jadi di mana? Dia buka di Ruko. Ruko? Ya syukurlah, berarti maju toh. Iya, lumayan lah. Sekarang aja pergi tes, mantap. Tambah banyak varian barunya, menu-menu. Varian apa? Ada dia punya apa? Bakso yang apa? Apa? Tiga begitu ya? Apa? Yang kerucut. Ya, kerucut. Ada juga yang kotak sama ada yang unik lagi. Uratnya besarnya sama kayak tenis. Mau? Boleh yuk, belilah. Beli. Oh, iya. Sama anu untuk anak-anak juga sekalian beli. Oh iya, sekalian. Nah. Uang, ambil sini. Gantian, kita yang jadi bandar lagi. Woi, boy, buset. Tanggal muda, kalau tanggal tua lah, baru. Apa DJ? Tunggu nih, cek ke sana, pergi ini dulu. Iya, batur lah, dia anak-anak punya. Nah, iya. Betul kok jadi bandar ini? Si, tanpa gitu. Paling habis makan baru. Mau tanya lagi? Oke, kan? Iya. Ece, panggil Franz kalian, mau anu, siapkan meja ya. Oh iya. Saya mau makan juga, dengan pemanas itu, iya. Pemanas kuah, iya. Mana ini sampai lama sekali. Sudah setengah itu. Nah ini dia. Lama amat lu. Iya. Baku tunggu. Rame. Lumayan kok. Apa semua ini? Ini apa? Ini yang Koko punya. Ini yang tim punya. Ini juga yang cara ambil alpukat kocok. Sisa itu Ji. Tidak ada nih. Biar mau lebih. Rasa apa ini? Tiramisu. Tiramisu. Ada vanila sama taro. Haha, gua suka taro. Kemudian ini mie-nya yang model baru lagi. Ini apa? Mie hijau dari sayuran dia. Oh iya iya, tahu. Haha, mantap. Lo makan bareng sini enggak? Enggak, tidak. Kita makan sama yang lain saja. Takut dibantai. Takut dibantai. Mie hijau. Ini mie yang sehat. Kalau hijau gini sehat. Wuih. Sayurannya. Banyak amat sayurnya. Mas setengah aja. Daun bawang. Dikit aja. Mau enggak? Ayo, kebanyakan. Ada. Banyak amat dikasih. Ini kaldunya nih. Beuh. Ada jackpot lagi. Makan terus yang berlemak ya. Kolesterol urusan belakang. Baksonya ini. Oh iya, kerucut. Bukan. Kerucut. Itu. Ini apa? Tenas. Tenas. Ini kotak. Isinya apa sih? Tidak tahu. Kalau yang kerucut itu bakso gunung berapi. Wah, gunung berapi dimakan. Ya, makanya itu yang bingung. Ketawa penjualnya. Sambalnya cuma segini. Iya. Apa penjualnya sudah yang ambil? Ya yang ambil segitu saja kok. Kasihan lagi mahal. Lombok masalahnya. Ambil sesukanya cuma segini. Ambil sesuka hati. Segitu saja. Terus kalau begini semua pembeli bakso bisa kaya ini. Iya. Aduh. Dah, ini panasin dulu deh. Tunggu dulu. Ih,
itu. Taruh jeruk. Taruh saus tomat. Kecap yang saya pilih, tapi kecap sedap, coy. Kecap sedap lagi kita dapat. Ini Pak Jimmy nontonnya senyum-senyum lagi kalau kecap sedap. Gue belum pencet, belum nyala. On pot. Sambil tunggu itu, kita minum ini dulu, rasa taro. Kalian punya, ambil. Tuh, gua rasa taro nih. Nih, alpukatnya murni. Alpukat murni ditaro sama taro. Rasain dulu. Wow, mantap, segar. Nunggu-nunggu, minum dulu boleh toh. Kalian kan udah pernah lihat gue minum. Ini gue minum. And sambalnya top ini aja. Apa secukupnya. Wih, habis nggak gue ini? Ini gede amat. Siapa pecinta tetelan? Nyaut. Nih, aduk-aduk dulu. Aduk-aduk dulu, men. Rasa dulu yang original. Beh, mantap. Oke, men, kita taruh cabenya. Mandiin sambel. Sambel sesukanya om-om-om begini. Kalau gue pergi, kalau saya pergi ambil, dikira merampok. Coba. Beh. Bakso pedas-pedas hujan-hujan lagi. Singkat cerita, mari makan. Minyak kenyal, enak. Rasa apa? Enggak kerasa sayur gitu, cuman kenyal, teksturnya enak. Bah, mantap, 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 mantap. Top. Mie-nya dulu. Mie-nya ini bikin gua. Ini kalau dibikin apa? Bakmi ayam atau apa gitu. Enak. Ini kotak ada isi ya enggak? Kotak. Kotak ada isi. Kotak. Oh. Ada jackpot, men. Sambal lagi. Hajar aja. Sambal bersambal ini. Beh, jar. Teksturnya yang gue suka dari bakso itu kalau dia kenyal. Mantap.
Omong-omong nggak salah pilih tempat. Men. Baksonya. Ini enggak murni cabai semua. Ini seperti kayak urat dicincang terus ditumis sama cabai gitu. Ya, betul. Urat dicincang di masak sama cabai. Sayang, belepotan. Bukti cinta. Kita belah yang paling besar. Isinya apa? Oh, sama men. Beuh. Urat campur cabai ini. Makan yuk, mari makan. Enak? Enak apa ya cabai tuh? Masa sih enak cabai tuh? Ini cabai campur urat sayang. Oh, sebenernya cabai-cabai yang enak. Mau sayang, cabainya sambil ya. Kamu ambil lagi yang ini. Mau? Boleh. Cabai sama uratnya, makan. Kosong. Ntar mana sayang? Ini aja. Ini aja ya? Beuh. Tebak ini apa? Keju. Nyala ini tebak apa ini? Telur. Telur. Urat semua. Kalau urat gue doyan. Hidup sudah berurat coy. Cabai sama uratnya yang tadi itu isiannya itu enak.
Enak. Serius enak. Buat saya bakso paling suka itu urat. Itu kan kayak ini, kayak apa? Kalau makan ceker, tulang-tulang lunak, tulang muda. Ah, asal jangan bini muda. Ada kalap. Mantap. Kenapa sayang? Gigi urat itu harus ada seninya. Dinikmati. Oke. Bagian finishing. Yang kita tunggu-tunggu. Singkat cerita. Mari minum. Habis semua. Itu biji kopi nggak usah dimakan. Bijinya jangan dimakan. Nggak apa-apa, siapa tahu dia tumbuh di perut. Punya pohon cabai, nggak perlu beli cabai lagi tuh. So guys, kesimpulannya, baksonya enak. Gua suka. Bakso apa namanya tuh? Apa tadi? Gunung Berapi. Gunung Berapi. Terus yang kotak? Ah, nggak tahu dah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Masih di Kota Palu. Salam Capir From Palu. Ciao. Bye. Bye-bye.